Perkenalkan, nama saya Rahmanuddin, seorang sarjana lulusan salah satu perguruan tinggi swasta di kota ini. Semasa kuliah, saya tidak terlalu memikirkan tentang dunia pekerjaan. Saya hanya fokus kuliah dan aktif berorganisasi untuk mendapatkan ijazah. Karena saya yakin dengan ijazah S1 saya akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang saya hadapi. Inilah kisahku. Permisi Pak, apakah di sini ada lowongan pekerjaan? Maaf, tidak ada Pak. Setelah datang di beberapa tempat, tak satu pun yang menerima ataupun membutuhkan tenaga kerja baru. Hingga akhirnya, tak sengaja aku menemukan salah satu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan melalui jejaring sosial. Kesempatan ini pun tak kusia-siakan. Permisi Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Apa betul perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan? Betul, bisa saya lihat berkasnya? Oh iya, ini Pak. Oke, untuk tahap interview kami akan menghubungi Anda jika kami sudah melakukan verifikasi berkas. Terima kasih Pak.
saya yang kemarin telah menyetor berkas dan tadi saya sudah dapat panggilan untuk interview. Oh iya, pimpinan sudah menunggu di dalam. Silakan masuk. Oh iya, makasih Pak. Selamat siang Pak. Siang, silakan duduk. Langsung saja ceritakan tentang diri Anda. Jadi begini Pak, saya baru lulus 2 bulan yang lalu jurusan ilmu administrasi. Saya bisa bekerja individu maupun tim. Berkat pengalaman saya semasa kuliah, saya aktif dalam kegiatan lembaga kampus. Saya bisa menjadi bagian dari tim untuk bekerja bersama-sama. Dan stop, tidak usah panjang lebar. Saya lihat dari CV Anda cukup bagus untuk bekerja di perusahaan ini. Tapi sudah ada beberapa orang yang sudah mendaftar di posisi yang sama yang Anda inginkan. Jadi menurut saya Anda susah diterima di perusahaan ini, kecuali Anda ingin bekerja sama. Maksudnya Pak? Maksudnya, Anda memberikan saya sejumlah uang dan saya akan pertimbangkan Anda di posisi yang Anda inginkan. Ingat baik-baik, Pak. Lebih baik saya pengangguran seumur hidup daripada bekerja di kantor Bapak yang dibantu dengan sogokan. Terima kasih. Setelah kejadian tadi, aku merasa ijazah yang kuperjuangkan kurang lebih 4 tahun lamanya tak bernilai apapun. Ijazah yang sebelumnya kubangga-banggakan sekarang menjadi sampah yang tak bisa aku gunakan. Dari kejadian ini, aku belajar satu hal. Aku harus merubah haluan hidup. Jika aku tak bisa mendapatkan pekerjaan, maka aku harus ciptakan pekerjaanku sendiri.